Udah apa? Oke, Mif. Jadi apa nih yang pengen didiskusiin nih terkait dengan CV, LinkedIn atau apapun itu? Kalau saya mau menanyakan CV, jadi kan tentang yang ATS sama yang Desain. gambar-gambar gitu, Pak, ya, desain. Itu tuh kalau lebih kemana sih, Pak? Kalau perusahaan-perusahaan, kayak saya kan bidangnya kebetulan farmasi ya, Pak. Itu tuh lebih ke yang ATS kah atau yang si desain? Karena dua-duanya sudah saya apply dan ada beberapa sih, Pak, yang kebetulan respon. Dan itu juga random gitu loh, Pak. Yang responnya ada kadang-kadang yang si desain, kadang-kadang yang ATS misalnya gitu sih, Pak. Oke. Kadang random, berarti itu secara nggak langsung kamu udah jawab bahwa sebenarnya ATS atau nggak masalah, ada yang respon ya nggak? Ini aku ngomong general aja loh. Ya memang seperti itu faktanya gitu. Jadi bahwa nggak ada yang namanya ATS itu paling benar, buktinya ada yang bikin desain. Enggak, desain itu yang paling benar, buktinya ATS friendly juga Pak, banyak yang buat gitu. Tapi dengan adanya respon di dua jenis CV ini secara umum general di awal bahwa dua-duanya itu nggak masalah, ya kan? Yang jadi masalah adalah gimana nanti kamu menentukan atau optimasi biar nggak sekedar random kamu nyebutnya gitu kan. Kayak ada sedikit di sini, ada sedikit di sana. Kalau bisa mau seperti apapun CV, mau pakai semua. Itu yang pertama, ya kan? Itu yang harus kamu lakuin. Nah, pertanyaanku selanjutnya adalah, begitu kamu ada panggilan dari CV-CV-mu ini, aku boleh tahu nggak ya, paling jauh kamu tes sejauh ini udah sampai tahap apa? Saya kebetulan, Pak, kan jadi pas selesai saya kontrak tuh Agustus ya, Pak. Terus sampai Desember kemarin tuh saya jadi masuknya ke surveillance atau tracer COVID itu, Pak. Jadi saya nggak banyak apply di situ karena kan saya juga ini kan lagi ada pas kerja juga kebetulan kan. Jadi saya pas sampai HRD kemudian ada panggilan interview selanjutnya, saya masih untuk menyelesaikan kontrak yang di puskesmas itu, Pak. Jadi saya nggak lanjut lah untuk selanjutnya sampai HRD aja gitu. Berarti kamu nggak, bukannya nggak lolos, tapi memang karena nggak bisa ya, karena kamu masih harus melanjutkan menyelesaikan Ya. kontrak ya. Saya kan mikirnya saya apply bulan Novemberan atau Oktober, saya lupa. Itu untuk backup setelah saya selesai kontrak di Desember 2021, ternyata udah direspon sama beberapa perusahaan, ada dua kalau nggak salah deh. Ya, sebelum kontraknya habis gitu ya. Iya. Oke, nice gitu. Nah, berarti kan satu, di sini kan secara garis besar aku bisa bilang bahwa nggak ada masalah di CV-mu, nggak ada masalah di tahap penyelesaian psikotes ataupun interview HR gitu kan. Nah, ada dua hal yang bisa kita simpulin tadi. Yang pertama adalah mau ATS apa enggak, ini jadiin clue ya nanti ya, jadiin petunjuk bahwa ATS atau enggak sama-sama direspon kan punya muka yang pertama. Yang kedua juga kamu bisa lolos sampai interview tahap HR. Aku anggap bahwa kamu masih ada kesempatan tuh kalau setelah itu kan ketemu sama user ya kan. Itu adalah clue yang kedua. Berarti dalam tanda kutip kamu juga nggak terlalu bermasalah sama CV-mu. Nah, clue yang ketiga adalah pertanyaanku adalah kamu kan industrinya industri khusus nih ya gitu kan. Sejauh ini kamu ngelamar kerja, nyari info lowongan kerja paling banyak itu industrimu itu nge-share info lokernya di mana? Di LinkedIn kah? Sejauh Di Instagram ini, kah? Di webnya kah? Atau di manapun itu? Di mana? Terbesar saat ini di LinkedIn dan Telegram, dan beberapa ada perusahaan yang di Instagram sih, Pak. Tapi cuma sedikit, sebagian kecil di Instagram. Oke, okay. Instagram sama Telegram tuh biasanya dia hasil reshare sih gitu kan. Paling paling lebih ke LinkedIn gitu. Nah, kamu udah pernah nyoba belum sambil mengunjungi perusahaannya? Jadi kamu tahu nama perusahaannya terus kunjungi websitenya gitu. Atau lewat platform melamar kerja yang lain kayak JobStreet gitu. Kamu udah nemuin belum? Oh iya, belum? Udah sih. Tapi paling banyak itu memang di LinkedIn ya. LinkedIn. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, dari yang ada di LinkedIn itu paling banyak itu info lockernya di menu jobs, tahu ya menu job itu yang ada di atas itu, atau ada di postingan entah karyawan perusahaan tersebut, HR atau di mananya paling banyak? Di timeline sih, Pak, dari yang orang yang bekerja di situ, HR-nya atau gimana, okay. Atau teman saya itu, Pak. Berarti kalau kamu nemu di timeline, cara ngelamarnya nanti lewat email ya? Iya, email, betul. Nah, waktu kamu ngirim email, paling banyak ngirim CV desain apa yang ATS friendly? Lebih ke desain.
Nah, aku nggak usah jelasin ya. Nanti buat teman-teman yang dengerin video ini dan dengerin jawabannya si Miftah ya, ini tuh sebenarnya kayak aku memandu ya cara pakai CV Design. Ini adalah cara benar memakai CV Design, oke? Okay? Kayak, oke, okay, aku, oke, okay, aku call back dulu ya. CV itu mau desain atau ATS ya, pasti punya kelebihan dan kekurangannya di lingkungannya gitu ya, gitu. Macan sama ikan ya menang macan di darat. Kalau di air dalam laut dalam ya macan kalah ibaratnya gitu ya, sama gitu. Ada momen di mana ATS itu akan lebih terlihat gampang direspon, gampang difilter infonya daripada yang desain, ya kan? Tapi ada platform di mana yang ATS frame ini ya gitu kebalikannya, gitu ya, Mivia? Gitu. Iya. Salah satu tempat CV desain itu akan unggul adalah di email, gitu. Untuk difilter oleh mata, gitu. Oh iya. Kalau ATS friendly itu dia akan masuk ke suatu sistem database yang akan mencocokkan kata kunci antara kualifikasi posisi yang sedang dibutuhkan dengan kualifikasimu sebagai seorang talent. Harapannya makin banyak yang cocok dan kamulah akan menjadi kandidat yang diberikan kesempatan untuk lanjut ke tahap selanjutnya, gitu kan? Tapi itu kalau misalkan mau ngomongin ATS friendly, tapi kalau melalui email itu kan personal nih gitu kan sama rekruternya. Maka pastikan rekruter ini dia mau pakai akun email perusahaan atau email pribadinya dia, walaupun nanti domainnya udah pakai domain PT, misalkan namaku ya kan namanya miftah@ptabc itu ya gitu.com gitu. Nah, dia akan ngefilter juga, tapi kan dalam tanda kutip pakai mata kan, ya nggak sih gitu. Dan setahuku sejauh ini perusahaan yang hubungi sama farmasi tuh memang banyak ya yang masih menggunakan itu. Dan responnya berdasarkan histori 2021 sih beberapa teman yang udah keluar dari komunitas tuh yang masuk di industri yang sama kayak kamu ya gitu. Memang kebanyakan memang pakai desain gitu. Nah, entah kenapa di sini berarti bahasanya tuh adalah apa? Kamu bingung kapan harus pakai ATS atau enggak gitu ya, yang ATS friendly atau enggak. Tapi kamu mencoba melamar menggunakan banyak platform gitu ya. Tadi ada yang kamu sebut tuh Telegram, WhatsApp, LinkedIn, Jobstreet gitu ya. Dan secara nggak langsung kamu sadar bahwa banyak yang respon melalui LinkedIn, sehingga mungkin secara nggak sadar juga kamu melamar atau mantengin LinkedIn lebih lama daripada yang lain gitu ya. Secara nggak sadar pun kamu juga merasa bahwa lewat yang job atas apa lewat yang di timeline lebih banyak lewat timeline. Kamu kirim segera, ngirimnya bukan lewat DM, bukan lewat, kamu nggak lewat kolom komentar interested gitu kan, nah kirim akhirnya lewat email, begitu pun direspon. Terlepas dari ya, terlepas dari kamu nggak bisa lanjut karena tadi ya ada suatu kewajiban yang harus kamu selesaikan dahulu sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya gitu. Secara nggak langsung tuh ini adalah contoh nyata bahwa orang yang melamar pekerjaan dan dia peka, dia akan punya sense. Ya, sense akan terbentuk entah dia sadari atau enggak gitu. Jadi kayak kamu bingung mau bedain bagusan yang mana, tapi yang kamu lakukan itu sudah sesuai teorinya gitu loh. Gitu. Jadi kamu nanya, jadi gitu ya, gitu. Jadi yang kamu lakukan udah benar. Apa yang aku saranin? Aku saranin lakuin dengan intensitas yang lebih tinggi. Gitu. Oke. Okay. Gitu. Misalkan tadinya kamu cuma ngelamar kerja di jam kerja, sekarang lamar kapanpun. Gitu. Begitu kamu dapat info loker, lamar. Tapi begitu di jam kerja, intensitasnya kamu tinggiin. Misalkan kamu target nih sehari 30 lamaran, ya kan? Yang 10 lamaran kamu taruh dari maghrib ke atas gitu. Tapi yang 20 lamaran kamu target dari pokoknya dari pagi sampai sore aku harus 20 lamaran keluar. Misalkan gitu. Gitu. Jadi di jam kerja intensitas dinaikin, di luar jam kerja kamu tetap ngelamar gitu untuk backup. Nah, kamu lakuin ini secara konsisten misalkan. Nanti kamu ukur lagi gitu. Gitu. Karena ini sebenarnya kamu bertanya tapi dijawab sendiri gitu ya. Bahwa CV kamu itu harus diperlakukan bagaimana ya seperti ini. Masing-masing ini punya kelebihannya. Salah satu CV desain ini kelebihannya adalah tadi menggunakan email. Dua-duanya niatnya tuh sama, mempermudah informasi pembacanya, ya kan? Gitu, dilihat juga nyaman juga enak. Kedua adalah mengekstrak informasinya tuh enak gampang gitu.
gitu. Kalau database kan by system, di filter system dulu. Kalau email kan by mata nih gitu kan. Asal desainnya nggak berlebihan, informatif, isinya banyak kata kunci keahlian yang dihubungkan dengan locker, ya pasti okay, gitu. Terlebih kamu sudah persiapan untuk tes tahap selanjutnya. Sehingga buat aku ya selamat, untuk interview udah bagus. Hanya perlu lakukanlah hal yang sama gitu kan. Jangan sampai ada hambatan. Kamu kan hambatan eksternal karena masih ada pekerjaan sebelumnya kan gitu. Lakukanlah seperti yang sebelumnya, jangan patah semangat, malah intensitasnya dinaikin dan konsisten saja. Nanti kamu pantau, oh kok ke depan kok memang info lockernya memang lebih banyak di timeline LinkedIn, cari yang lebih banyak gitu. Gitu. Sebagai gambaran misalkan aku bisa kasih, kamu kan ada di grup locker nih. Semua info locker yang aku share di WA pasti ada HR-nya di LinkedIn karena selalu aku filter dulu gitu. Gitu. Sehingga kalau kamu nemuin info locker yang sesuai dengan bidang kamu di grup komunitasku gitu ya. Cari aja HR-nya di LinkedIn gitu. Nah, nanti kalau yang tadinya kamu melamar hanya berdasarkan postingan yang muncul gitu kan? Tadi yang pertama naikkan intensitas. Yang kedua adalah berhubungan baik dong dengan rekruter yang sesuai bidang kamu gitu. Bidang kamu itu kan pasti ada pemain utamanya nih, PT-PT apa gitu kan. Add friend, connect aja, perkenalan aja. Bangun relasi. Ntar kalau ada info tanya gitu, enggak usah malu untuk nanya. Mohon informasi, apakah ada informasi tentang pekerjaan di kantor Bapak atau Ibu. Dicuekin enggak masalah. Gitu. Atau dijawab tapi mohon maaf belum ada info, nanti saya kabarin. Ya udah enggak apa-apa. Yang penting bangun relasi saja gitu. Mau nanya Pak, maaf. Itu via DM kah atau saya komen di postingan beliau ya, Pak? Yang hubungannya dengan misalkan yang dia posting enggak ada hubungannya sama locker ya, by DM dong. Itu kan namanya memperkenalan diri dengan koneksi kan, itu namanya berkoneksi secara berkualitas gitu. Oh, baik, Pak. Itu kan, itu caranya seperti itu. Jadi udah kejawab ya, bedanya apa ya itu. Intinya masing-masing sih, dua-duanya ini CV-nya bagus, tergantung strategimu. Mau punya ATS doang boleh, punya desain doang boleh, punya dua-duanya boleh. Yang jelas kamu tahu bedanya ATS friendly sama desain gimana. Setelah itu kamu lakukan lamar-lamar yang konsisten, yang terukur gitu. Setelah itu kamu akan muncul sense. Kok kayaknya lebih banyak lewat sini deh gitu. Nah itu yang kamu kejar. Gitu. Gitu ya. Ini berarti ini contoh nyata, enak banget, menarik banget ya ini ya gitu. Ini bisa dipelajari sama teman-teman yang ini contoh nyata, sense sudah terbentuk melalui kebiasaan walaupun kita sebenarnya bingung mau ATS apa enggak ya gitu. Ada yang bilang ATS friendly lebih menarik, lebih bagus ya kan. Ada yang bilang desain aja gitu. Tapi dengan di tengah kebingungan kamu, kamu tetap belajar tadi walaupun misalkan nonton YouTube-ku cuma sebagian, kamu tetap ngelamar gitu kan. Itu sense-nya kebentuk tuh gitu. Sehingga menurutku di sini kamu enggak ada masalah terkait dengan CV gitu. Walaupun nanti di sesi setelah ini ya yang sih detail aku jelasin sedikit terkait dengan CV-mu. Harapanku nanti setelah dioptimasi akan lebih bagus lagi gitu. Itu ya Mivia, menarik sekali ya untuk awalan ya, luar biasa nih. Ini beneran loh ya, pertanyaan pertama kamu, fakta yang kamu sampaikan barusan ini bener-bener ya buat teman-teman yang nonton ini gitu ya, yang masih lama berkutat dengan mau CV desain atau enggak gitu. Mungkin yang pertama tuh kita harus berdamai dulu dengan CV kita, harus kita percaya. Setelah itu adalah lamar aja dulu secara konsisten. Maka sense itu akan muncul. Kita udah punya journey-nya. Lama-kelamaan tuh kayaknya kok aku berasanya begini ya, udah aku kejar ke sana gitu. Secara natural tuh gitu kan? Yeah. Akhir itu. Kayak gitu sih, Mif. Menarik sekali ya gitu. Ada lagi enggak yang pengen didiskusiin? Kayaknya itu dulu sih, Pak. Soal LinkedIn mungkin? LinkedIn-mu ada pertanyaan enggak? Kalau LinkedIn, saya kan memang orangnya agak apa ya Pak, agak introvert ya Pak. Jadi tuh saya nggak pernah tuh ngepost apapun, kayak apapun lah di LinkedIn. Paling saya cuman nge-like atau apa gitu ya Pak di LinkedIn. Itu kayak masalah gak sih Pak? Ya. Jadi gini, LinkedIn itu kamu anggap sebagai rumah kamu gitu ya. Ya kan? Kamu punya rumah bagus, nyaman untuk kamu tinggali sendiri. Dalam arti LinkedIn kamu ya kamu bikin ya, di mana kamu sebenarnya memiliki LinkedIn juga seneng-seneng aja kan gitu. Nah, tapi kamu enggak pernah dalam arti bikin postingan gitu. Bikin postingan itu apa, anggap kayak ngajak teman-teman kamu datang ke rumah gitu. Oh. Gitu. Tapi kamu kalau ada teman yang di rumah kamu itu lagi ada aktivitas apa gitu ya.
ya kamu nyelamatin gitu, kamu berinteraksi, atau kalau kamu lagi jalan ke warung ada ibu-ibu yang lagi nyiramin kayak, "Weh, Bu, lagi nyiram tanaman." "Iya, Bu," gitu, nyapa gitu. Masalah nggak itu? Ya enggak. Ya kan? Kamu tetap masih bisa bersosialisasi dengan bagus kan? Gitu. Tapi kalau definisinya aku spesifikin di mana kondisinya kamu lagi butuh orang atau tamu untuk datang ke rumah kamu, tapi kamu tidak pernah mempersilahkan seperti itu gitu. Mungkin orang lain juga penasaran gitu. Kok dia kok waktu aku lagi di luar rumah lagi nyiramin, lagi ngejemur lah, lagi cuci mobil lah, kok dia lewat dan nyapa ya ramah gitu. Aku ada kebetulan tuh mau lewat, mau ke suatu tempat, lewat depan rumahmu. Kok enggak ada aktivitas ya aku? Gimana mau nyapanya ya gitu. Paham enggak? Padahal sebenarnya kamu sendiri ini. Jadi untuk definisi general enggak ada yang berkunjung ke LinkedIn-mu, enggak ada ini, dan kamu bisa komen berinteraksi dengan baik, masalah enggak? Enggak gitu. Tapi fungsinya ngerucut lagi. Kondisinya sekarang beda. Kondisinya kamu lagi butuh orang untuk mampir gitu loh. Dan menawarkan sesuatu. Sehingga masalah enggak? Ya masalah. Gitu. Paham ya? Gitu. Bisa disebut tidak masalah jika kondisinya seperti ini, tapi kalau dihubungkan dengan inimu gitu. Perlakukanlah LinkedIn seperti rumah udah gitu. Gitu. Maka kamu akan mempersilahkan masuk kan? Akan mempersilahkan masuk ya, benar ya? Kayak gitu. Nah, mempersilahkan masuk kan berarti kan kamu memberikan akses tuh ke orang, ke ruang tamu gitu ya. Itu mungkin kalau kamu nyapa ngobrol di situ, DM-DM-an, analoginya kalau di LinkedIn, atau kamu bikin postingan, saling komen gitu kan. Berarti kan kalau di rumah kan boleh kan ya tamu disuguhin apa, atau duduk lihat lukisan bagus, foto bawain lagi di mana, boleh kan ya ngomen-ngomen gitu ya. Gitu. Tapi boleh enggak tamu kamu masuk ke kamar, buka-buka lemarimu, boleh enggak? Enggak, Pak. Enggak kan? Itu kan barang pribadimu ya. Bener gak? Iya Pak, betul. Betul. Kalau kira-kira lagi ada yang bertamu, kira-kira kamu bakal masuk ke kamar, ya, ngambil, maaf nih, koper kamu yang isinya mungkin barang pribadi, gitu ya, atau pakaian-pakaian kamu, kamu kira-kira bakal bawa ke ruang tamu gak? Kayak, "Jeng, aku punya ini loh," gitu. Kamu bakal gituin gak? Gak mungkin. Enggak kan? Betul gak? Betul ya? Enggak ya? Gitu. Sehingga apa? Bahkan di LinkedIn pun kan ada zona privasi, ada yang zona publik ya. Betul ya? Gitu. Informasi kayak foto, pengalaman kerja, organisasi itu kan zona publik yang boleh diakses kan sama tamu ya. Iya, gitu. Tapi ada zona privacy kan? Gitu. Iya. Iya, sehingga kalau kamu posting CV ke LinkedIn bener enggak kira-kira? Ada nomor telepon, ada alamat gitu. Enggak sih harusnya, Pak. Nah, itu gitu. Aku sengaja bercerita ini untuk siapapun yang nanti nonton ini ya. Ini amat sangat menarik gitu ya kisah kamu dan ini. Aku kasih analogi aja gitu. Ya, orang bertamu ke rumah aja memang ada batasan-batasan aksesnya yang kamu perbolehkan dan kamu itu berhak. Rumah-rumah kamu yang kontrol kamu privasinya. Betul ya? Gitu. Ya sama, LinkedIn juga gitu. Akun-akun kamu yang ngatur privasinya juga kamu. Gitu. Gitu. Kalau kamu pengen, maaf yang privacy ya, pakaian lah, surat-surat tanah lah, apalah gitu ya. Pakaian-pakaian, pokoknya semua yang di kamar, perhiasan kamu keluarin bisa enggak? Ya bisa. Gitu. Kamu posting hal-hal yang sifatnya privacy ke LinkedIn bisa nggak? Bisa gitu. Tapi apakah kamu melakukan itu? Gitu loh. Itu. Gitu ya buat teman-teman juga ya yang nonton video ini sampai selesai dan masih hobi posting CV ke LinkedIn ya gitu. Tolong ya gitu. Anda itu berhak menjaga privacy Anda walaupun bisa posting CV. Gitu. Tamu itu ada batasannya, ada zona privasi, ada yang enggak gitu. Sehingga tolong dikontrol itu aja sih Mif tadi. Ini menyambung tadi ya gitu. Sebenarnya salah nggak sih, bermasalah nggak sih gitu? Logikanya tadi nggak salah kalau begini, tapi kondisimu sekarang begini berarti salah nggak kalau ada postingan gitu? Ya biar orang tahu kamu siapa gitu. Mungkin aja orang-orang lihat CV kayak, oh ini kayaknya orangnya yang itu deh gitu. Apalagi ada link URL LinkedIn-mu di CV-mu gitu kan. Oh iya, kita udah teman ini yang kemarin ngobrol gitu. Enak kok gitu. Coba aku undang gitu. Oh itu sangat mungkin sekali. Gitu ya, Mif ya? Iya, Pak. Mantap sih gitu. Ada lagi nggak yang pengen didiskusiin? Yang sifatnya umum? Udah sih, kayaknya. Udah ya? Cukup ya, Mif ya? Oke, mantap. Sekarang aku masuk ke sesi yang detail ya, Mif ya? Iya, Pak. Aku buka CV-mu dulu. Nggak bakal aku upload untuk yang ini.